Nah, itu traktor itu motong rumput di pinggir jalan, teman-teman. Jadi nggak bangun rumah atau apa, ketutupan daun-daun yang rindang, jadi nggak kelihatan cara memotong rumputnya. Itu traktor yang buangin tanah atau gali tanah pakai traktor, tapi ini yang caruknya itu untuk memotong. Sekarang musim panas, jadi jalannya nggak kelihatan. Dari tadi loh rame banget, jadi jalannya bersih, teman-teman. Itu tuh di pinggir jalan, di sana itu bukan jalan besar, di sana itu jalan perumahan, dan rumahnya jarang sekali. Nah, walaupun jarang perumahan, itu jalannya rajin, soalnya dipotongin. Ini hari pengambilan sampah, dan minggu ini yang diambil itu kertas dan gelas. Jadi yang kotak yang warna biru itu khusus untuk kertas, yang warna kuning seperti jeruk itu khusus untuk gelas. Di depan rumah itu ada 5 tong sampah, jadi setiap seminggu sekali itu ngambilnya beda-beda. Yang satu khusus untuk plastik, yang satu untuk khusus makanan, dan makanan sisa maksud aku, dan atau kulit-kulit makanan gitu, dan yang satunya itu khusus sampah yang nggak bisa didaur ulang. Jadi setiap minggu sekali itu mereka ngambil berbeda-beda sampah. Hai hai teman-teman semua, kita berjumpa kembali, dan kita berjumpanya ini sekarang kita ada di dalam toko makanan, teman-teman. Hari ini kita dadakan belanja buat bulanan, karena tadi kita dapat email hari ini itu ada bonus di toko makanannya, itu ada bonus. Jadi kita sekarang mau belanja buat bulanan, juga buat mingguan. Yuk teman-teman, kita belanja bersama-sama. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekarang kita ini ngambil krim saus ya. Ini satunya harganya Rp31.000. Jadi ini buat stok, teman-teman. Dia mau beli yang mana? Jadi yang menang nanti dapat ini, yang kalah nggak bisa dapat beli ini. Itu yang dibawa anak itu harganya Rp65.000. Nah, kita mau ngambil sabun. Ini sabun untuk nyuci piring, teman-teman. Harganya Rp42.000. Rumah kasar. Itu anakku ngambil satu, harganya 20 krona. Nanti aku rupiahin ya. Kita ngambil ini harganya Rp12.000. Sabun mandi satu harganya itu Rp44.000 satu bungkusnya. Dan kita juga mau ngambil ini, harganya ini Rp69.000. Yuk kita lihat beras di sini. Di toko ini berasnya itu cuman ini, teman-teman, ini. Di sini saja berasnya. Sekarang kita ngambil minyak goreng. Ini minyak goreng harganya Rp83.000. Paling besar ini, teman-teman. Sekarang kita mau ngambil ini. Keluarga kita itu suka banget sama ini. Ini soya bean di dalam tomat sauce. Ini harganya Rp9.000.
Itu yang diambil itu harganya 20 kroner. Griffin? Oh ya? Itu 10 dolar, 10 dolar. Dan kita juga butuh ini. Nah, ini harganya satu bungkusnya Rp64.000. Kita ngambil dua. Ini anak lanang ngambil buat masak taco. Ini harganya 12.50. Ini ada yang 15, 16. Ini harganya 16 dan yang ini yang tadi diambil harganya 27.40 satunya. Harganya nggak ada, teman-teman. Dan kita ngambil ini coklat untuk makan roti, ini harganya Rp44.000. Dan ini tomat harganya Rp24.000. Dan ini kacang harganya Rp60.000. Beratnya 250 gram. Mau apa? Masalah. Oh, ini dari keju, teman-teman. Ini harganya berapa? Kita mau ngambil ini. Banyak pilihan loh. Jadi bingung di sini semua buat salad. Ini harganya Rp29.000. Kita mau ngambil ini. Ini juga buat makan roti. Ini harganya Rp58.000. Kita cek tanggalnya ya. Bagus. Dan kita ngambil satu ini buat masak. Cek tanggalnya. Ini bagus. Nah, selain kita bisa belanja di toko ini, kita juga bisa narik uang cash, teman-teman. Dan di kartu kreditnya itu tidak ada potongan. Juga kita bisa narik cash uang kontan sekitar 17 juta rupiah dan juga bisa menyimpan atau menaruh di sini di toko ini sekitar 34 juta rupiah. Kita sering ke sini hanya untuk beli satu jajan karena kita butuh uang cash, teman-teman. Di keseharian kami itu kita nggak megang uang cash. Kita butuh uang cash itu sewaktu teman-temannya anakku ada ulang tahun, jadi kita ke sini narik cash. Nah, ini pasta gigi harganya satunya Rp41.000. Kita mau ngambil ini buat makan roti, ini harganya Rp44.000. Nah, di sini ini sampai ke sana itu buat makan roti, teman-teman. Sampai ke sana. Dan sampai ke sana. Semua buat ini juga buat makan roti. Kita ngambil satu ya, ini satunya Rp170.000. ini 1 kilo lebih sedikit. Dan ini bawang goreng satu bungkusnya itu Rp10.000. kita mau ngambil sayuran. Ini sayuran campur-campur, ini harganya Rp40.000 satu bungkusnya. Kita ngambil dua. Dan ini trolinya sudah penuh. Ini jagung harganya 3 kaleng Rp29.000, itu jatuh satu. Nah, itu anakku ngambil mie. Nah, jadi hari ini kita itu belanja dadakan buat bulanan dan aku juga menceritakan sedikit tentang di kota kami tinggal.
kalau kita narik uang di minibank atau di ATM di luar itu, kita dapat potongan di kartu kreditnya. Brokoli ini rupiahnya 25.600 dan yang salad 43.000 rupiah. Ini wortel 39.000 rupiah. Kalau yang batang seleri ini rupiahnya itu 29.000 dan daun bawang 24.000 rupiah. Dan di kota kami tinggal itu di dekat-dekat toko-toko perbelanjaan, kalau di Indonesia pasar gitu ya, itu ada 2 minibank untuk menarik uang cash. Dan kalau aku nggak salah, di luar, nggak maksud aku jauh dari kota gitu, jauh dari tempat perbelanjaan, itu ada satu minibank juga, tapi nggak tahu masih beroperasi atau sudah ditutup. Dan ini bahan pokok rupiahnya itu 71.900 perak. Ini trolinya sudah penuh. Aku ambil 2 telur. Kita belanjanya sudah selesai. Sekarang kita mau ke ketambahan ini. Padahal kita sudah selesai loh. Ke sana kita bayar. Ngambil es krim. Akhirnya belanja buat bulanannya sudah selesai. Ini belanjaannya sampai 5 karung. Nanti kita total di rumah ya. Totalan, duduk di sini. Yuk teman-teman, kita totalan bersama-sama. Nah, itu tadi hari ini kita belanja di supermarket Norwegia. Dan hari ini supermarketnya lebih ramai dari biasanya. Biasanya waktu kita belanja sebelumnya itu sepi, cuman berapa orang gitu. Dan hari ini ramai. Dan hari ini itu spesial karena kita dapat, kalau belanja banyak sekalian, kita dapat poin. Jadi itu, kalau dapat poin itu lumayan teman-teman, kita dapat nanti lama-lama poinnya banyak-banyak, seneng banget. Aku kalau dapat poin seneng banget teman-teman. Namanya emak-emak ya, dan jarang sekali ada poin teman-teman. Selama ada pandemi ini nggak tiap bulan ada poin, dan hari ini ada poin. Terjadi aku tadi dapat email SMS itu. Langsung cepat-cepat aku nulis apa yang kita butuhin gitu, tulis terutama buat bulanan, karena kalau makanan itu nggak bisa ya, kalau kalengan bisa ya. Totalnya itu habis 3.700.040, 4 juta kurang 300 gitu aja ya. Ini buat bulanan teman-teman, bukan buat mingguan. Kalau buat mingguan kita kan cuma keluarga 3, jadi mingguan itu berarti buang makanan. Ini buat bulanan, jadi kita habis hampir 4 juta kurang 300. Dan tadi juga beli beras, itu beras itu tadi buat bulanan. Dan hari ini pajaknya itu habis 516.000 rupiah. Dan ini teman-teman, sampai 1 meter, enggak, setengah meter, bercanda. Kita sudah dulu ya teman-teman buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir menonton video aku. Dan terima kasih sudah meluangkan menonton video aku di waktu lenggang. Semoga videonya menghibur. Dan maaf kalau ada kesalahan tutur kata aku. Coba kembali di vlog selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu mempunyai hari menyenangkan bersama keluarga tercinta. Dan have nice day. Bye-bye.
Belanja buat bulanan sudah selesai, dan yang sebelah sini juga buat bulanan. Ini budget yang sebelah sini, ini enggak bulanan teman-teman, ini jajanan buat akhir pekan. Anak dan suami aku itu makan jajan di akhir pekan, jadi seperti kita bahas dulu itu. Dan sebelah sini bulanan, ini juga bulanan, dan yang sebelah sini juga bulanan. Ini taco, bumbu taco. Kalau yang ini buat masak makan malam, dan yang ini buat tandingan. Jadi ini campur aduk, dan ini jajan juga punya anak. Jadi kita beli tadi, anakku ikut jadi dia bisa ngambil sendiri. Dan yang sebelah sini ini buat harian kita masak buat makan malam. Tadi aku beli ubi jalar, aku suka banget sama ubi jalar. Dan ini buat sarapan, 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 sarapan, banyak sekali buat sarapan, buat sarapan. Walaupun ini buat sarapan, ini bulanan teman-teman, ini juga buat bulanan, ini juga buat bulanan. Makan es krim setiap hari, nggak boleh makan es krimnya itu setiap akhir pekan, tapi anakku kadang ngambil 2 kali 1 minggu. Kalau yang ini jajanan yang penuh gula, kita buang di sini seperti apa. Nah, seperti ini nih. Jadi ada coklat, kalau di Indonesia itu seperti Yupi itu ya. Ini harganya kalau di rupiah ini tuh Rp127.000. Jadi ini jajannya campur aduk dan warnanya berwarna-warni. Ada. Dia mau tidur ke rumah temennya. Arik, ngetril-ngetril. Jadi hari ini, maksud aku malam ini, orang tuanya berduaan, anaknya tidur di rumahnya orang. Sekarang sore, sekarang jam 6 sore, 6 sore masih menter-menter ini karena sudah menjelang musim panas.